ada juragan sapi ciliknya, bosku. Dari Jawa Timur. Siap. Bosku, kita berada di lapak Bapak Yadi ya. Halo, bosku. Sabaran ayana sapi yo. Pasaran genep kelas 5, 17.5. Nu mana wae yo? Ya, 3 sisa 1. Yang ini 1, 2, 3, tinggal sisa 3. Jenis semua ini teh? Jenis non wae itu. Ini termosin, ini metal. Ini metal. Bobotnya perkiraan sabaraha ya? 3 kintal. 3 kintalan rata? Iya. Sapi di mana yuk? Peranakan Tasik. Peranakan Tasik asli ya? Asli. Tinggal lihat ya, tuh. Deketan enggak? Bosku. Lain nomor. Kita lihat dari belakang ya. Nah, ini dari belakang ya, bosku. Ini kaki-kakinya, bosku. Kalian wajib mampir lagi ke sini. Tingali atau tah tingali. Oke, bosku. Jadi untuk kalian yang ingin membeli sapi, silahkan kunjungi Pasar Hewan Manunjaya, khususnya orang Jawa Barat maupun orang luar Jawa Barat, karena di sini banyak sapi-sapi, bosku, yang bisa kalian pilih ya. Dan di sini mantap sekali untuk masalah sapinya. Coba deh kalian bisa kunjungi. Untuk masalah bukanya, pasar ini buka hari Rabu ya, bosku. Hari Rabu doang untuk satu minggu sekali ya. Ini ada juragan sapi ciliknya, bosku. Dari Jawa Timur. Siapa nih namanya, Mas? Bima Sakti. Bima. Bawa sapi berapa, Mas, sekarang? 13. 13 sudah laku semua? Tinggal 3. Tinggal 3. Mantap, bosku. Nih, kalian harus kunjungi ke Pasar Hewan Manunjaya. Karena di sini banyak sapi yang kalian bisa pilih ya. Terutama untuk Jawa Timuran. Oke. Oke, bosku. Dan ini sapinya ya, bosku. Dan ini sapi harganya itu 15 ya. Harganya ini 15. Dan kalian juga bisa simak ya, bosku, videonya. Seberapa ya, Mas? 11? 14, bosku. Ya, kalian bisa lihat ya. Untuk masalah sapi di sini. Oke, bosku, mungkin untuk videonya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian harus beli sapi di Pasar Hewan Manunjaya ya. Terima kasih, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.